Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi saudara pengurusi majelis pertemuan khas di antara kisah SBT dengan pegawai-pegawai daripada komando PKRA dan media-media yang di undang khas yang itu hadir pada pagi ini. Yang berbahagia aku Fazwin Hasina, Cik Hasina dan Cik Li Chong, pegawai khas yang dihantar khas daripada Komando Negara A untuk melaksanakan tugas daripada ini, dan wakil-wakil media disertai Ibu Harian Estro Rani Cik Chiu, Cik Chiu, kemudian lain-lain yang berusaha tenaga kebiasaan barisan guru-guru kanan, guru-guru cemerlang dan warga kisah keseluruhannya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi ini kita berada dalam keadaan sihat wal afiat. Saya bagi pihak warga kisah SMT mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, welcome to kisah SMT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, pada pagi ini kami merasakan gembira, amat sangat bergembira kerana pihak pemandu NKRA dan juga liputan akhbar yang hadir ke kisah SBT, dan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kerana memilih kisah sebagai destinasi penawatan pada pagi ini. Jadi untuk kita mengisi pertemuan di antara kisah dengan yang pemandu NKRA, sukalah saya mengambil kesempatan dan peluang ini untuk memaparkan secara ringkas apa yang berlaku di kisah SBT. Mungkin sebelum kisah dimertabatkan sebagai sekolah bertasi tinggi, mungkin kita akan melihat bagaimana pengurusan pengambilan pendidikan yang berlaku di kisah sehingga kisah telah pun dianugerah sebagai sekolah bertasi tinggi. Jadi secara ringkasnya pengenalan kisah. Jadi bermula daripada tahun 1955, iaitu Kolej Islam Melayu, dengan ringkasnya KIM, Kolej Islam Melayu. Kemudian telah ditukar nama pada tahun 1972, Kolej Islam KIK. Itu bukan Kolej Islam KIK, pelan. Jadi mungkin kalau Kolej Islam ni yang KIK
KIM itu tak apa ada satu KIK. Nah, itu Komit Islam Kelang. Kemudian dia telah juga berbuka pada 1989 dikenal sebagai Komit Islam Sultan Alam Shah Kisah sehinggalah kini. Jadi dari segi perkirapan-perkirapan yang diberi penilaian oleh Kementerian Pelajaran, Kisah juga telah mendapat nama Sekolah Bistari, kemudian juga Sekolah Kluster Kecemerlangan Kohok pertama. Jadi jenama yang baru adalah Sekolah SBT, Sekolah Berprestasi Tinggi Kohok pertama. Jadi kalau nampak di situ Kisah ini dia memegang nombor satu, nombor pertama. Dia tak tak dapat nombor lain lah. Setakat ini kan begitu lah. Okey. Itu kita tengok kebiasaan. Ini kita punya hasrat kawasan. Itu global. Dan kita letak dalam penjara Malaysia kerana world class education. Jadi kalau kita belum tumbuh pusing, tak ada penjara Malaysia, jadi kita tak tahu dia, tapi world class. Jadi Malaysia menuju kepada world class education. Jadi saya design di situ. Jadi kalau kita melihat ke sebelah tepi sana, ialah keberhasilan modal insan dan holistik. Ini adalah selaras dengan inspirasi negara untuk menghasilkan modal insan yang holistik. Kisah SBT berperanan untuk memastikan bahawa kemenjadiannya atau penghasilannya ialah mengambil kira ialah tenaga mahir negara, termasuk sains teknologi, intelligences, IQ, EQ dan SQ, pemantapan jasiah, edukasi dan adab, kecerdasan fizikal, teamwork, komunikasi. Dikisah mengambil komunikasi dalam tiga bahasa: bahasa kebangsaan, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Dan kalau saya pun di sini, saya berasaskan kepada keperluan semasa. Dalam Arab, saya punya terpaksa kata Arab, walaupun bukan saya orang Arab. Kalau mungkin bahasa Inggeris dipaksa lah, dipaksa hari pagi ini mungkin memberi taklimat dalam bahasa Inggeris, saya pun kena bercakap dalam bahasa Inggeris ala saya. Kalau bahasa Melayu, Melayu lah. Jadi oleh kerana pada hari ini kita pilih bahasa kebangsaan. Dan iklim yang kondusif atau persekitaran yang kondusif, kemudian kemahiran ICT. Jadi untuk membangun sekolah yang berkesan, kita harus mengambil kira ialah dasar-dasar kerajaan dan kementerian pelajaran khususnya. Jadi oleh sebab itu kita letakkan di situ adalah EIPP, NKRG, misi KPM, RRJP, Persapah Pendidikan Kebangsaan dan Kawasan. Jadi ini semua naklah dibangun secara serentak dalam satu kontinum holistik dan sistemik. Jadi yang berbedanya, yang biasanya ada perkataan holistik, sistemik itu biasanya jalan. Dan waktu kalau saya, bila saya beri taklimat dan ceramah, ada juga orang yang bertanya, betul ke sistemik atau sistematik? Betul, sistemik, bukan sistematik. Sistemik ialah epistemologi, istilah yang digunakan pakai dengan istilah biologi. Kita mempunyai linkage di antara satu sama lain, dia tidak terputus-putus. Kalau dalam sistem badan kita, kalau jantung kita putus, tak ada disi hubungan di antara satu sama lain, mungkin akan memberi kesan yang tidak baik. Jadi oleh sebab itu kita memberikan penekanan membangun sekolah berkualiti dalam satu kontinum holistik dan sistemik. Jadi sebagai terperincinya, kita melihat
secara berfokus ialah kurikulum. Kita bangunkan kurikulum, kurikulum unit hadapan murid, pasarana, kewangan, pembangunan sumber tenaga atau pembangunan sumber manusia, pejabat, urusan pejabat dan hubungan komuniti. Jadi kita lebih memberi penekanan kepada pengurusan berkualiti. Jadi oleh kerana untuk memastikan bahawa sekolah mencapai tahap yang dikehendaki world class standard, maka kita juga akan mengambil kira ialah instrumen yang digunapakai oleh Jemaah Nazir Sekolah Kementerian SKPM. Maka SKPM telah pun menyediakan 3 buah buku untuk panduan kepada pengurus sekolah yang dapat urus tadbir sekolah dengan cekap dan efisien. Jadi oleh sebab itu, saya ringkaskan ketiga-tiga buah buku itu dalam seperti slide itu. Tadi ada 4 elemen, 12 dimensi, kemudian dipecahkan aspek, item dan indikator, score untuk memberi markah. Kerana sekolah-sekolah di Malaysia untuk diberi penilaian daripada dahulu lagi, kalau harapan sekolah harapan negara, sekolah anugerah kualiti menteri pelajaran dan sekolah kluster dan sekolah yang akhir kelas SPT juga diukur berdasarkan kepada piawai standard Jemaah Nazir. Sekurang-kurangnya kalau dalam SPT 30% diambil kira untuk sekolah itu dinilai mencapai atau tidak. Manakala yang selebihnya 70% adalah diambil kira pencapaian GPS secara holistik. Jadi campurnya 1%. Kalau sekiranya memenuhi piawai itu, barulah sekolah berkenaan di kategori dalam band 1 untuk dinilai seterusnya. Mungkin pusingan jaringan pertama, jaringan kedua dan jaringan yang terakhir oleh jawatan kuasa pemutus untuk memberi perkhidmatan. Jadi oleh sebab itu pihak KISAS SBT telah pun mengurus sekolah berasaskan kepada panduan-panduan standar piawai kualiti yang dikendaki oleh kerajaan dan kementerian pelajaran Malaysia. Jadi oleh sebab itu kita melihat kita selalu pencapaian yang dikendaki adalah yang paling tinggi 96 hingga ke 107 iaitu 79. Itu yang paling tinggi yang kita nak. Jadi ini semua perkara-perkara yang kena ambil kira, weighted yang telah pun dibahagi oleh Jemaah Nazir, hala 7, kepimpinan 10%, pengurusan organisasi 30%, pengurusan program pendidikan 45%, pemenjadian 15%. Okey, jadi untuk kita melaksanakan itu, kecekapan, keberkesan dan keberkesanan pengurusan pendidikan dapat direalisasikan melalui usaha meningkat sistem penyampaian perkhidmatan servis delivery sistem. Kalau sekarang ini kita sebut pemandu. Performance delivery and management unit Trans Minister Department Putrajaya. Jadi ya, bila itu kita pun meletak dasar yang atas tu dasar-dasar yang dikendaki, kemudian ialah apa hasrat stakeholder. Saya sebut tu KPM, sebab saya maknanya dekat. Mungkin kalau KMA sampai kepada dia stakeholder, menteri-menteri lah. Jadi level itu saya ambil 4 level yang saya pernah selesai sampai di situ. Tapi saya letak tu stakeholder ialah sampai ke KPM, saya punya bahagian. Jadi kalau kita melihat proses bagaimana nak melaksanakan itu, pengetua pasal 1 top management.
Jadi top management dia ialah bertanggungjawab melibatkan menyediakan plan strategik overall secara holistik dan sistemik. Manakala lepas itu, tanggungjawab yang seterusnya diberi kepada guru penerokanan akademik pertadbiran, guru penerokanan hang, foko, pasal 2 iaitu middle management. Manakala pasal 3 bermula dengan guru kanan mata pelajaran, ketua panitia, guru mata pelajaran, staf sokongan, pelajar, maka berada di tingkat taktikal. Jadi smart teamwork operasi. Jadi sebelah sana adalah sebagai penyumbang, penyumbang kepada sekolah untuk membangun semaksimum mungkin bahawa kita melihat ialah peranan dimainkan oleh PIBG, ibu bapa, penjaga, alumni, agensi kerajaan, agensi bukan kerajaan, NGO dan hubungan komuniti dan seterusnya hubungan luar. Jadi semua itu faktor-faktor penyumbang yang perlu diambil kira untuk membangunkan sekolah supaya dapat mencapai prestasi yang cemerlang. Ini kita pergi lebih lebih menjurus lagi fokus kepimpinan interaksional di PISAS SBT bermula 2008 hingga 2012. Saya letak 2008 kerana itulah tahun saya mula masuk ke PISAS menjadi pentadbir sekolah. Jadi bermula daripada 2008 kita telah pun menyedia visi dan misi baru dengan membuat sedikit perubahan di kisah sini. Jadi kepimpinan interaksional, pemimpin yang mempunyai ilmu kepakaran untuk dirinya dan pemimpin yang boleh memberi bimbingan tunjuk ajar kepada orang yang berwandang, pemimpin yang berkenaan boleh turun ke padang melihat bersama bagaimana proses kerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai misi yang telah ditetapkan secara bersama. Jadi itu kita fokus di situ. Jadi yang kita nak lakukan atas itu ialah A plus batu bendera Malaysia. Atas grup itu ada 7 bintang, bukan 5, 7 bintang. Dan kita pun ada bangunan yang memang ada 7 bintang itu. Kita pergi dari ruang ke Ambiya di perhampiran dalam besar, memang 7 bintang, sentiasa bergerak bergantung kepada angin yang lalu. Angin kuat-kuat, angin berhenti, dia pun berhenti. Ada, kita mengadap, kita menerjemahkan dengan situ ada bintang 7, 7 bintang. Kita memilih 7 bintang kerana ada di segi asasnya. Jadi kalau saya nak kita hari ini mungkin tak boleh start bila bab nombor 7 saya mungkin kena jemput selama khas untuk nombor 7. Kenapa nombor 7? 7 langit, 7 bumi, 7 hari. Kalau tawaf pun 7 pusingan. Kalau nak beri nama anak pun 7 hari yang lahir. Hari ini kalau saya nak cerita hal nombor 7 sahaja memerlukan satu kuliah khas. Jadi mengapa 7? Mengapa tak ambil 5, tak ambil 3, tak ambil 2? Kerana dia mempunyai fadilah yang tersendiri. Kalau tidak, mengapa Allah SWT meletakkan nombor 7? Jadi sudah pastilah ini memerlukan satu ialah juga kajian yang mendalam supaya nanti memberi satu ilmu dan kemahiran kita. Okay. Jadi kita menuju pada holistik sistemik pelbagai kerjaya dan kehidupan Partu Ain dan Partu Kipayah. Kisas SBT ialah sekolah yang integrated sains dan ilmu wahyu. Sains bermaknanya ilmu yang kita buat penyelidikan, kajian dan sebagainya. Ilmu wahyu berasaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya itu ialah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ilmu-ilmu yang kita perlu ain, ilmu yang berkaitan dengan ajaran-ajaran dan
yang telah pun diwahyukan, written knowledge. Jadi kita fokus manakala ilmu lain perlu kepada usaha kaji, penyelidikan dan sebagainya, maka barulah kita akan dapat penemuan ilmu yang baru. Jadi itu satu kerja yang perlu kepada pengembalian tenaga dan juga memerlukan ialah pemikiran tahap tinggi. Kerana ada Islam, ada tahap-tahap pemikiran kita, seperti yang kita maklum. Ada tahap pemikiran apala takkilun, apala tatafakkarun, apala tanzurun. Kemudian tinggi itu ulul albab. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang berada sekarang ini, satu perempuan berada dalam auditorium ulul albab kisah SPT. Jadi kalau tuan-tuan pernah datang ke kisah, mungkin sebelum ini tidak sama dengan apa yang ada hari ini. Bila ini pun telah pun berubah wajahnya daripada dahulu, maka berubah menjadi keadaan seperti adanya sekarang. Jadi fokus strategi, kemudian kita fokus utama, bermakna fokus strategi umum. Kemudian fokus utama kita be spesifik kerja yang kita nak laksanakan. Kemudian fokus operasi mikro, kita detailkan semua program, projek, aktiviti yang kita nak laksanakan itu. Jadi kita mengambil pegangan yang kita kata bersama merangkul keunggulan, working together is success. Jadi ini kita melibatkan semua warga kisah untuk mengambil bahagian dalam semua program, projek, aktiviti secara aktif. Itu saya ulang perkataan, melibatkan diri secara aktif, total involved. Bukan duduk di tepi atau di samping-samping. Karena kejayaan adalah milik bersama. Jadi untuk membolehkan kita memastikan bahawa pencapaian yang kita nak, maka kita telah pun memberi panduan yang seharusnya ada dalam pengurusan sekolah berkualiti tahap tinggi ini. Semuanya ada 16 perkara yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak, khususnya di PISAS SBT. Ini ada 16. Jadi saya rasa saya tak perlu lah sebut satu-satu, untuk cukuplah tengok dia pun bergerak serentak semua bahagian itu, tak ada yang berhenti. Okay, itu kita melihat proses pelaksanaan pertukaran instruksional yang 16 tadi. Jadi dia bergerak. Jadi kalau mungkin kan kita tengok yang kita ambil yang telah kepimpinan pengurusan organisasi. Mungkin itu kita tengok ada hala 7. Ini perkara yang amat penting, sekolah meletakkan visi dan misi. Jadi dalam jadi kita terus pergi kepada pengurusan kurikulum. Itu yang perkara-perkara yang dibuat di PISAS. Ini program kecemerlangan yang kita telah rangka dan telah pun kita jalan. Hal ruang murid, inilah perkara-perkara yang diberi perhatian. Ini pokok
pejabat ke tuan nanti kesempatan boleh melawat melawat di pejabat. Perkara yang kita beri perhatianlah dalam membangun sekolah. Ini yang tadi yang kita kata kita gunakan visi, visi kisah menjana menyusun kelas pertama yang bertaraf dunia menjelang 2012. Jadi untuk mencapai visi ini kita pun telah capai. Sebelum 2020, pelajar-pelajar kisah telah pun ramai telah pun dapat melanjutkan pelajaran di universiti-universiti terbaik dunia, di seluruh dunia, Arab Saudi, di apa tu, di Mesir ada, UK ada, Australia ada, New Zealand ada, dan lain-lain. Jadi mereka dapat melanjutkan pelajaran di universiti yang terbaik dunia, bukan dunia, bukan universiti tak ada pilihan. Kenapa? Kerana program kita adalah berfokus kepada pelajar cemerlang berkaliber taraf bertaraf antarabangsa, murid berkaliber antarabangsa, yang mana kita mengharapkan keluaran kisah SBT dapat melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang kerjaya pilihan mereka di universiti atau institusi pengajian tinggi yang terbaik di dunia. Ini sebab kita world class education. Kita tak nak hantar pelajar-pelajar kita kepada universiti-universiti yang memang universiti tetapi bukan berjenama. Jadi oleh sebab itu kita berjaya menghantar kepada universiti sama ada di UK, di apa tu, di Arab Saudi. Kerana awal tadi saya telah menyatakan bahawa kisah sebagai sekolah integrasi integrated sains dan juga para ekotor ilmu yang berasaskan kepada wahyu pendidikan Islam itu, dan kita mempunyai bahasa pengantar yang mantap tiga bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Jadi pelajar di kisah ini boleh bertutur dalam tiga bahasa. Jadi sebab itu bila mereka lepas sahaja pengajian peringkat SPM, STPM dan STAM. Kalau STAM itu semuanya pengantar dalam bahasa Arab, peperiksaan dalam bahasa Arab, dan kita memang keputusan STAM adalah merupakan sekolah yang pertama di Malaysia. STAM dan juga STPM, kisah tinggal sekolah yang pertama keputusan STPM di Malaysia. Yang STPM kita tak cerita tadi, kita sudahlah kan, ini kita cerita yang itu. Jadi dengan sebab itu kita boleh, jadi visi yang kita telah minta ini telah berjaya. Dan untuk maklumat kepada hadirin semua, membina visi ini adalah secara kolektif dan kolaboratif. Kita menubuhkan satu jawatankuasa khas, kemudian mereka telah menggubal dan mereka membuat pembentangan kepada warga kisah berlakunya perdebatan perbahasan untuk dimurnikan misi itu. Maka akhirnya mereka secara bersama bersetuju bahawa misi kita menjana modern insan kelas pertama yang unggul bertaraf dunia menjelang 2012. Jadi soal sebab itu, apa sahaja program pendidikan yang disediakan oleh KISAS, mereka adalah kena melibatkan diri secara bersungguh untuk memastikan bahawa misi KISAS tercapai. Karena ialah misi yang telah dibuat secara syura. Itu penting. Okay, kita tengok. Ini pakai